Pokoknya gue kalau gue liburan ya semampunya gue aja. Jadi gue tanya, Ben kalau belum ke situ belum mampu. Jadi karena gue kalau jalan sekompi. Jadi kali jalan bisa kali 15, kali 20. Jadi lu kaliin aja dah tuh sekali jalan gitu. Jadi ya kalau mau ke negara mana gue harus ngitung duit gue dulu gitu. Ya bukan gak ada duit, duit mah ada. Tapi kan uangnya gak di situ doang. Saya kan ada usaha ini. Jadi pos-posnya udah ada setiap hari dan setiap bulannya yang harus saya isi. Ya gak apa-apa kan. Itu kan follower kan termasuk aset kita. Itu. Dan itu kan juga dipromosikan. Yang ada masalah sih. Di endorse juga atau gimana sih? Enggak. Dia sendiri. Lu lihat, gue kan ada ngetek-ngetek. Kalau gue ngetek itu tandanya memang dianya baik banget. Atau mungkin gue proses pada saat check-in gue di service dengan baik. Ya kadang-kadang yang mbaknya aja gue video. Gue ini, ya IG-nya dia aja gitu. Enggak IG airwaysnya atau apa. Gimana sih? Saya gak mau terbebani soalnya. Jadi kayak kenapa saya pilih tidak mau, kenapa saya pilih private tour. Saya kepengen bangunnya seenak-enak saya. Saya kepengen jalan secapeknya saya gitu. Enggak, jam segini kita dari sini ya, jam segini kita dari sini. Gak mau. Saya gak mau, maunya ngikutin ritme saya dan keluarga aja. Jadi siapapun yang menjadi tour guide kami ya, udah intinya gue gak nyusahin lo, gue bayar. Intinya lo ngikutin aja. Kalau ada beberapa destinasi juga kemarin di Italia ada beberapa destinasi yang kita batalin ya. Udah capek ya pulang lah. Ya pulang aja. Jadi enaknya private tuh begitu aja sih. Ada yang nawarin, ada yang ini, tapi buat saya tempat-tempatnya saya masih kejangkau lah, masih bisa sendiri. Kalau masih bisa sendiri sih baru nggak usah lah gitu. Jadi kalau dan saya kan juga nggak punya waktu libur banyak mbak, soalnya waktu libur saya itu kan cuman pada saat Lebaran dan Tahun Baru, jadi mepet semuanya. Baru mau nge-apply New Zealand sih, baru niatnya baru mau nge-apply. Ya mudah-mudahan. Dapatlah kan kalau kemarin mepet, kalau kenapa ke Italia itu ya karena visanya yang ke approve itu gitu. New Zealand lagi mau nge-apply lagi. Belum sanggup Amerika. Keputusan saya sama istri saya. Benar. Gitu. Ya kalau keputusan anak-anak mereka maunya mau Disney. Cuman kan kalau ke Disney maksud saya pengen tunggu sampai Tania mengerti dulu. Jadi enggak ngulang lagi. Nah kan sekarang anak saya nambah 2 nih. Anak nomor 1 ada nomor 3. Kalau Talia mah udah kenyang Disney semuanya udah dia puterin. Nah nomor 1 sama 3 yang belum kan. Dan nanti yang nomor 3 kalau udah selesai dia udah ngerti tentang Disney, tentang ini, jadi saya nggak ngulang lagi. Kalau sekarang saya mesti ngulang, jadi saya kepengen semua anak saya ngerasain di tempat rekreasi memang yang untuk anak-anak gitu. Selebihnya baru kita muter-muter. Nah itu yang harus ada saljunya kayaknya. New Zealand nggak tahu deh, kayaknya gue juga norai, gue nggak ngerti ada salju apa kagak. Gue taunya pindah-pindah tempat di mobil aja supaya kita nggak pindah-pindah hotel karena kita memang pengen traveling lewat mobil gitu. Saya bersyukur banget anak-anak saya semuanya dari Bertrand, Talia itu nggak pernah. Tapi yang mereka selalu inginkan adalah kalau khususnya Bertrand yang sudah mengerti yang dia tidak mau. Saya kan sama Wenda itu memang terbiasa pesawat pasti pisah-pisah. Entah dia yang duluan atau saya yang duluan. Tapi sekarang ini saya susah mentranslate ke Bertrand untuk ayah ini biasa pesawatnya gini dulu kak, kakak duluan berangkat atau bunda duluan berangkat. Itu Bertrandnya belum terima. Jadi saya bilang sama Wenda, udah kita ngalah, kita ngikutin ritme pola pikirnya dia dulu, kita balikin pola pikirnya dia. Kalau sebenarnya begini-begini alasan kita kenapa pisah pesawat, bla 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 gitu. Jadi menjelaskan ke Bertrand tuh mesti translate dulu gitu. Ya besok kan saya mau ke KL, ada kerjaan di sana. Ya saya bawa semuanya gitu, harusnya saya berangkat malam aja. Nah Bertrand tahu dia saya berangkatkan sore, siang-siang saya berangkatkan siang setelah dia pulang sekolah. Dia nggak mau, dia maunya barengan, semuanya harus ada di kanan kiri dia gitu. Jadi ya kita rubah flight lagi ya, saya harus kan ada kerjaan duluan ya, jadi saya milih kerjaan dulu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.